update terkini di posko pengungsian. Setelah gempa berkekuatan 7,2 skala Richter yang mengguncang kota Bantul, Yogyakarta, para korban yang terkena imbasnya berada di posko pengungsian untuk pemulihan. Bisa dilihat di belakang saya, banyak para pengungsi, para tim medis, serta para relawan yang berusaha memulihkan agar tidak terjadi trauma pasca bencana. Baik, saya akan sedikit melakukan wawancara bersama tim relawan atau tim medis yang berada di posko pengungsian. Permisi, Mbak. Boleh saya wawancara sedikit? Iya, boleh. Bersama Mbak siapa? Mbak Melisa. Baik, Mbak Melisa. Bagaimana kondisi terkini di posko pengungsian mengenai kondisi para korban? Untuk beberapa korban masih belum ditemukan dan sebagian juga warga sudah mengungsi di sini. Baik, apakah untuk logistik kebutuhan medis masih terpenuhi? Untuk sejauh ini terpenuhi, Mbak. Baik, terima kasih atas informasinya, Mbak Melisa. Baik, itu yang bisa saya laporkan dari posko pengungsian. Kembali ke studio.